Pertamina telah memberikan sanksi skorsing pada 3 pangkalan gas LPG 3 kg di Banjarmasin. 3 pangkalan nakal yang mendapatkan sanksi, 2 diantaranya berada di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan 1 di Kecamatan Banjarmasin Utara. Pemberian sanksi ini merupakan hasil dari laporan warga yang mengeluhkan adanya kelangkaan gas 3 kg. PT Pertamina telah memberikan sanksi skorsing pada 3 pangkalan gas LPG 3 kg di Banjarmasin. 3 pangkalan nakal yang mendapatkan sanksi, 2 diantaranya berada di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan 1 pangkalan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Kabak Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekda Banjarmasin Siane Apriliani wayah ditakuni Prima TV Celang Tengah hari Senin 28 Mei 2024 temadakan sanksi yang dijatuhkan oleh pihak Pertamina berupa skorsing pembinaan belum sampai ke tahap pemutusan hubungan usaha yaitu penghentian pasokan gas LPG 3 kg ke pemilik pangkalan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Siani Apriliawati, pemberian sanksi kepada 3 pangkalan nakal ini merupakan hasil dari laporan warga dan mengeluhkan adanya kelangkaan gas 3 kg. Berdasarkan hasil dari sidak atau monitoring beberapa waktu yang lalu, memang sudah ada tindak lanjut dari Pertamina melalui agen-agen. Ada beberapa yang sudah diberikan sanksi ataupun pembinaan oleh agen pangkalannya. Berapa banyak kok untuk di Banjarmasin? Sementara yang masuk ke kami memang masih ada 3 pangkalan yang sudah diberi sanksi oleh agen. Sanksinya berupa apa, Bu? Ada yang berupa apa? Skorsing, gitu ya, belum sampai ke pemutusan hubungan usaha. Artinya skorsing itu di drop LPG-nya. Nggak boleh memas ini pasokan. Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan warga terhadap gas LPG 3 kg, pemerintah kota telah menggelar operasi pasar murah gas LPG 3 kg di 17 kelurahan se-Banjarmasin.